cepat, cepat, janganlah. Ha, ini dia. Cepat, cepat. Penari muzik Abang Nak Tegur. Ya, okeylah. Welcome back to Hezla. Sekarang ni kita nak kongsi dengan anda tentang pelawak Aceh yang sebelum ini sebenarnya viral tentang dia meluahkan perasaan kehidupan suami isteri tanpa zuriat. Yes, kata Aceh, dia tetap akan terus mencuba untuk dapatkan cahaya mata baik cara moden mahupun tradisional. So, jom kita saksikan bersama. Macam kita baru-baru ni, kita tengok macam saya sendiri layan di balik tower. So, Aceh ada macam meluahkan kisah yang macam Aceh minta maaf dekat kawan-kawan yang apa makna yang ada anak-anak kecil. Macam Aceh suka layan orang, aku pula yang sebab aku ni yang layan kan. So, lepas daripada program tu, ramai yang datang untuk membantu, untuk membantu Aceh dan isteri untuk mendapatkan zuriat. Alhamdulillah, saya dah jumpa pakar dan kawan-kawan banyak pusat-pusat yang IVF, apa semua yang kontak kami. Dan terima kasih kepada mereka semua. Kami juga balas dan saya macam saya dengan Omar tak dapat nak buat lagi. Macam Omar saya untuk proses yang lain, cek darah apa semua kan, cek kita punya DNA apa semua dah proses. Cuma kita tak boleh hasilkan benda tu disebabkan keadaan kerja, stres dan sebagainya. So kalau nak buat benda tu, kita kena relax sekurang-kurangnya 2 minggu. Memang kita kena release, tak perlu pergi bercuti, pergi duduk rumah, relax, santai, dan itu akan menghasilkan orang kata hormon yang baik. Dan itu saranan doktor. Kalau macam sebelum-sebelum ni saya buat program sana, saya lari ke sana dan doktor tengok saya punya jadual. So tak boleh ni, dia kata ni, tak boleh, susah. Ramai orang yang mendoakan saya dan memberi tips-tips, tips secara tradisional, secara moden, dan kami akan buat satu-satu benda tu. Kalau tak dapat secara moden, kami akan buat tradisional. Kalau tak dapat tradisional, kami akan fikirkan mungkin nak angkat mungkin kan. Benda tu saya tak dan orang rumah tak terlalu fikir, tapi kami nak lah benda tu. Kami nak. Kita pun dah sedia maklum dekat media-media sosial, Aceh dah pun dalam preparation untuk single kedua. Mungkin boleh share sikit proses dia sekarang. Alright, proses sekarang dia dalam proses untuk mixing dan masih 7-Eleven sebagai label dan masih Zimi Sofa sebagai arrangement music dan masih saya sebagai pencipta lagu dan pembuat lirik. Dan alhamdulillah saya share dia punya tajuk lah. Mungkin tajuknya Takkan Hilang, sebab hilang dah ada Irfan Haris dah pakai. So saya bawa Takkan Hilang. So lagu tu dedikasi saya untuk ketuhanan dan juga untuk orang-orang yang tersayang juga. Dan dia agak little bit fast dan insyaAllah saya cuba keluarkan seawal mungkin. Tapi memandangkan ramai yang keluarkan untuk bulan 4 dan sebelum puasa ni, jadi kita tak nak benda tu tergesa-gesa. Mungkin saya akan keluarkan selepas raya, mungkin macam tu.